Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Parewa Official. Malam ini saya berada di garasi PO Bus Lita dan Co, tepatnya Jalan Urip Simiharjo, Kota Makassar. Dan di belakang saya ini ada beberapa unit yang siap-siap diberangkatkan ke beberapa daerah ya. Jadi malam ini kita akan melihat unit dari PO Lita dan Co beserta proses pemberangkatan menuju ke beberapa daerah. Teman-teman, sebelum lanjut dan menonton video ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di share. Let's go! Nah, yang sekarang ini kode bus 512 tujuan Mamuju dengan bodi SR3 Switch Class dari karoseri Laksana, pakai sasis Mercedes-Benz 1836. Kita lihat di bagian depan ini, teman-teman. Keren ya. Dengan double glass, dan di atas itu bertuliskan Lita dan Co, dan juga ada beberapa lampu strobo yang kelihatan keren ya, karena warna-warni seperti ini. Nah, ini krunya, teman-teman. Sudah siap-siap juga berangkat ya. Ini masih menunggu beberapa penumpang ya. Yang ini tujuan Rantai Damai juga sudah diberangkatkan, teman-teman, menuju ke Rantai Damai. Kita ikuti saja dulu ya ke sana. Nah, seperti ini ya dia. Kita lihat ya. Nah, ini sudah keluar dari garasi, teman-teman, menuju ke Terminal Dayak Kota Makassar. Dan kita lihat di sini masih ada beberapa unit yang masih menunggu penumpang ya. Di sana ruang tunggunya, teman-teman, dan juga lumayan ramai malam ini ya. Luas ya. Jadi ini seperti terminal mini, teman-teman. Jadi garasi PO Bus Lita dan Co ini memiliki garasi yang sangat luas ya, sehingga semua busnya ini diberangkatkan dari sini menuju ke Terminal Regional Dayak Kota Makassar. Kita lihat yang satu ini kode bus 310 tujuan Palopo yang berbodi Jetbus 2 Plus dari karoseri Adiputro, sasis OC 500 RF 2542. Ini tronton ya. Kita lihat yang di bandonya ini berteruskan masterpiece tronton. Kita lihat dulu, teman-teman, bagasinya ya. Wow, ini sangat-sangat luas ya. Kita lihat yang motor itu. Wah, longgar ya. Jadi sekarang ini ya masih ada beberapa yang masih menunggu penumpang ya. Jadi sekarang ini masih ada 5 unit yang stay di sini ya, dan masih menunggu beberapa calon penumpang yang akan ke beberapa daerah
baik itu ke Palopo, Toraja dan lain sebagainya. Kita lihat nih beberapa calon penumpangnya masih foto-foto ya ini. Sana juga ramai ya teman-teman. Kita lihat sekarang ini krunya sedang melayani calon penumpangnya ya yang akan naik ke bus. Kita naik ke atas ya. Oke, kita naik ke atas teman-teman. Dan seperti ini ya. Yang jelas sampai di dan ini kabin pilot atau kabin driver teman-teman. Terus di sana kabin penumpangnya ya. Tuh, sekarang ini masih proses menaikkan penumpang dan juga sudah ada beberapa di atas bus ya atau di dalam kabin. Kita lihat seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk kabin sleeper class atau bus sleeper milik PO Bus Lita dan Co. Jadi bus ini memiliki 24 seat, konfigurasi satu-satu dan bertingkat ya, ada di bawah dan di atas. Jadi teman-teman jika ingin ke Palopo, ke Mamuju boleh nih naik sleeper class milik PO Bus Lita dan Co. Untuk privasinya sendiri sangat terjaga ya, karena setiap kabin ini dilengkapi dengan gorden dan juga ada selimut. Kita lihat juga salah satu kabinnya ya teman-teman, itu ada bantal, selimut dan guling ya. Operasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kelebihan dari Laksana ini dari atau karoseri Laksana ini karena adanya Lega Light yang di bagian atas teman-teman, sehingga penumpang akan merasa makin dimanjakan dengan beberapa Lega Light atau warna-warni lampu yang ada di kabin penumpang ya. Sekarang sudah jam 21 lewat 3 menit dan kru dari Lita dan Co sedang mengecek penumpang apakah sudah naik semua ke bus atau belum ya. Jadi teman-teman yang mau ke Mamuju naik Lita dan Co jam 9, bus ini sudah diberangkatkan menuju ke Terminal Regional Dayak Kota Makassar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selamat ya Om. Jadi tadi ada pengumuman ya bahwa bus ini sudah diberangkatkan. Dan kita lihat sekarang driver sudah di atas atau sudah siap-siap berangkat ya. Kode bus 512 tujuan Mamuju sudah siap-siap berangkat ini teman-teman. Di sana juga ada yang baru masuk ya ke garasi.
ini sudah mundur teman-teman. Jadi bus ini keluar dari garasi menuju ke terminal Dayak Kota Makassar. Nah, sekarang yang berangkat ini kode bus 512 tujuan Mamuju, dan kita lihat keluar dari garasi menuju ke terminal Dayak Kota Makassar. Nah, itu penumpangnya ya teman-teman. Wow. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ya. Lanjut ke bus yang lainnya, ini tujuan ke Palopo ya, dan sekarang ini sudah proses menaikkan penumpang dan juga muat barang ya di sana teman-teman. Kita lihat tuh penumpangnya sudah naik ke bus ya. Kode bus 312 tujuan Palopo ini berbodi Legacy SR2 Suites Class dari karoseri Laksana, pakai sasis Mercedes-Benz O500 RS 1836, dan di bagian depan ini pakai kaca ganda atau double glass, dan di atas bertuliskan Lita.co Master 7 Masterpiece. Ah, di atas itu ada Masterpiece ya, dan angka 7. Sekarang sudah jam 21 lewat 18 menit. Dari 5 unit ini sudah siap-siap diberangkatkan ya. Dan kita lihat di sana proses muat barang dan juga penumpangnya sudah naik teman-teman. Kita lihat ini kemana kira-kira ini ya. Nah, ternyata ini ke Toraja ya. Nah, kita lihat yang kode bus 109 tujuan Toraja. Yang ini juga tujuannya kemana ini? Ke Lamasi atau ke Toraja juga ya? Oh, ke Toraja juga ternyata. Di sana yang sleeper ya. Jadi seperti ini ya keramaian di garasi PO Bus Lita dan Co di Makassar. Kita lihat ini proses menaikkan penumpang ya. Nah,
Jadi dari beberapa unit yang stay di sini sudah siap-siap diberangkatkan semua ya teman-teman, menuju ke Terminal Daya Kota Makassar. Nah, kalau yang ini kode bus 112 juga berangkat ya menuju ke Terminal Daya Kota Makassar. Jadi bus ini tujuannya ke Toraja. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ya. Sekarang ini masih ada beberapa unit yang proses menaikkan penumpang ya, dan tidak lama lagi juga akan diberangkatkan. Yang ini kode bus 110 tujuan Toraja dengan bodi Jetbus 2HD dari karoseri Laksana, sasis Mercedes-Benz 1836. Dan di sebelahnya juga tujuannya ke Toraja ya. Nih teman-teman, kode bus 109. Nah, kalau yang ini bodinya Legacy SR2X HD Prime dari karoseri Laksana, sasis Mercedes-Benz 1836. Di sana juga ada dua unit ya teman-teman. Tuh di sana tujuan Palopo, dan di sana kemana ya? Sementara kita ke sana ya. Kalau yang 109 ini tidak lama lagi diberangkatkan ya teman-teman, karena drivernya sudah di atas bus atau sudah siap-siap keluar dari garasi. Tapi sepertinya masih ada yang ditunggu ya, karena kita lihat ini krunya masih belum dicek ya. Oh, ini sudah naik ya, cek. Oh, kita lihat dulu yang ke Palopo teman-teman, sudah keluar nih. Nah, sekarang yang ke Toraja proses keluar menuju ke proses keluar dari garasi menuju ke Terminal Daya Kota Makassar ya. Keren. Nah, di sana tersisa dua unit ya. Jadi yang dua unit ini tidak lama lagi keluar dari garasi ya teman-teman. Kita lihat ini terus sudah cek, sehingga bus ini tidak lama lagi keluar dan menuju ke Terminal Daya Kota Makassar. Kalau yang satu di sana sepertinya malam ini tidak berangkat ya. Tuh. Nah, di sana ada lagi yang keluar dari garasi ya, teman-teman.
Kalau yang ini ke Palopo ternyata ini ya. Sekarang sudah jam 21 lewat 33 menit, tersisa 1 unit ya. Dan sepertinya ini tidak lama lagi diberangkatkan teman-teman. Oh, ternyata masih ada ya di sana. Akhirnya yang satu ini berangkat ya teman-teman. Nah sekarang sudah kosong ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon terus disupport ya agar channel ini bisa berkembang, maju dan juga bermanfaat buat teman-teman semua.